Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas cara mengedit avatar di aplikasi dari Instagram ya. Oke, jadi untuk yang pertama teman-teman tinggal langsung saja masuk ke dalam aplikasi Instagramnya. Nah di sini jika teman-teman ingin mengedit untuk avatar di aplikasi Instagram, silahkan teman-teman bisa klik saja di bagian logo pensil di bagian bawah ya. Nah di sini ada menu pensil, tinggal kita klik saja seperti ini. Dan di sini ada penampilan yang bisa kita ubah ya, dari gaya rambut ya, nah seperti ini. Oke, jadi untuk gaya rambutnya teman-teman tinggal disesuaikan saja, dan untuk warnanya teman-teman tinggal klik saja di bagian sini ya. Nah seperti ini, jadi di sini ada warna rambut yang bisa teman-teman sesuaikan. Nah jadi seperti ini ya. Oke, jadi setelah seperti ini teman-teman juga bisa mengubah mukanya ya. Nah bentuknya seperti apa, nah misalkan seperti ini. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman tinggal geser saja. Nah di sini banyak sekali untuk menu-menu pengubahannya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja ketika ingin mengubah untuk avatar di Instagram ya. Nah di sini teman-teman bisa klik saya di bagian sini ya. Nah misalkan seperti ini, kita klik saja di bagian label. Oke, kita lanjut mengedit ya. Nah di sini untuk warna rambutnya teman-teman tinggal disesuaikan saja, kemudian untuk gaya rambutnya, nah di sini teman-teman tinggal dipilih saja ya. Jadi banyak sekali menu-menu di mana kita bisa edit untuk avatar yang kita inginkan teman-teman ya. Oke, di sini juga ada warna, kemudian wajah ya. Nah ini nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja, kemudian setelah selesai teman-teman tinggal klik saja di bagian selesai seperti ini ya. Oke, jadi setelah seperti ini otomatis untuk avatar teman-teman itu akan langsung sudah tersimpan ya ketika sudah kita edit. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara edit avatar di Instagram, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.